Pemirsa, evaluasi dan pelaksanaan BTS by the Service, skema program dari Kemenhub tentang pelaksanaan BTS di Kabupaten Banyumas mendapat respon baik dari Kementerian dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Rapat pembahasan pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS di wilayah Kabupaten Banyumas pada Direktur Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Acara ini dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Wakil Bupati Banyumas Dewo Trilastiono, Kejaksaan Negeri Purwokerto diwakili oleh Kasih Kejari, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budi Setiawan, Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Forkompimda Kabupaten Banyumas. Menurut Ipung selaku Dirut PT Banyumas Raya Transportasi bahwa pengelolaan operasional dari Trans Banyumas ini berjalan dengan baik dan termasuk yang terbaik dari 11 kota di seluruh Indonesia. Evaluasi pelaksanaan BTS by the Service, skema program dari Kementerian Perhubungan tentang pelaksanaan atau operasionalnya BTS di Kabupaten Banyumas hingga saat ini. Jadi alhamdulillah respon, kemudian review, evaluasi semua baik dari Kementerian, kemudian dari Kejaksaan itu menunjukkan bahwa pengelolaan atau operasional dari Trans Banyumas atau BTS Banyumas ini berjalan dengan baik ya. Termasuk yang terbaik dari 11 kota di seluruh Indonesia. Dan rata-rata untuk load factor 3 koridor itu sudah naik sekitar 90%. Ya, jadi monggo masyarakat Banyumas daripada beli BBM sudah naik ya, kita manfaatkan ya transportasi umum yang aman, nyaman, terjadwal ya, tepat waktu dan saat ini masih gratis. Silakan untuk warga Banyumas, mari bersama-sama kita manfaatkan fasilitas dari negara ini sebaik mungkin. Demikian. Sedangkan menurut Wakil Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Trilastiono mengatakan, tujuan dari adanya by the service ini untuk merubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal untuk mengurangi polusi. Merubah mindset yang tadinya naik motor gitu ya, kemudian pindah naik bis. Makanya kita selalu cek bisnya itu aman, nyaman, bersih ya, selalu itu. Dan itu semuanya dimonitor. Wong supir angop aja kena denda, apalagi berani merokok di bis itu kena denda. Jadi harapannya masyarakat itu naik bis ini itu betul-betul nyaman, sehingga merubah kebiasaan yang tadinya, misal yang sudah terjadi sekarang dari Cilongok nih, biasa naik motor kerja di Purwokerto. Mereka sekarang dari misalnya dari Gunung Lurah gitu ya, datang ke yang ada apa bus stop itu di Karanglo ya, dari halte itu kemudian motornya dititipkan ke warga situ. Nah, warga situ dapat penghasilan dari penitipan motor. Mereka naik bis ke Purwokerto. Itu yang sudah berjalan begitu. Mudah-mudahan setelah berbayar, saya yakin pasti akan turun, tapi masih dalam batas kewajaran. Jadi kunjungan kali ini untuk melihat progres dari implementasi by the service yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan. Jadi nanti dari pihak Kejaksaan Agung dalam ini melihat bagaimana perkembangan dari progres implementasi by the service di kota di Banyumas ini. Mungkin harapannya Pak? Ya, harapannya nanti apabila ada hal-hal hambatan atau masalah, dari pihak kejaksaan juga dapat membantu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam implementasi BTS ini. Tony Agus Setiono, Kasubdit Angkutan Perkotaan mengatakan pada kunjungan kali ini untuk melihat bagaimana pengembangan progres BTS atau By the Service di Banyumas. Kedepan apabila nanti ada hambatan dan masalah pada progres BTS, pihak kejaksaan siap membantu. Selain itu tentunya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas terus berusaha untuk meningkatkan operasional Trans Banyumas secara luas dan mendukung keberlanjutan program. Dari Banyumas, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.